gitu, berdoa terus. Terus habis itu nanti kayak bikin, kita masuk susurnya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan. Jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi ya happy sih ada anak-anak. Anak-anak reaksi melihat ayahnya yang untuk sekian lama, sampai seminggu ya? Ya. Nah, gimana reaksi mereka berdua? Sampai di sebelum keadaan ini, selalu ngomong keadaan ayah kayak gini, gitu. Dan akhirnya kan dia melihat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana, gitu. Terus, ya kalau nanti jangan kaget ya, kalau ayah nanti ceritanya suka bisa res, suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus, ya, kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif, gitu. Setiap gue doain, langsung ketemu ayah, langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Yang kedua, bisa nahan diri gitu. Jadi happy, dua-duanya juga ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya, kondisinya langsung pengen bangun aja gitu rasanya, langsung pengen meluk anak-anaknya gitu. Tapi kayak sempat dibawain apa sih sama anak-anak? Gak ada sih, kalau bawain apa-apa udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi gak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi gak bisa bawa apa-apa, cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat. Tapi ya, cara bicaranya Mas Bekti itu udah normal, Mbak? Cara normal. Alhamdulillah normal banget, pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, Masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih, Masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari apa namanya, dari sebelum keadaannya, terus tiba-tiba apa sehat langsung, dari ajak ngomong semua di apa diobservasi ini semua, tangan semuanya bagus, alam dan normal banget, bicara ngomong juga normal, cuma daya, maksudnya bisa bilangin kayak daya ingatnya aja tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja. Tapi dituntun bicara sama Kadila nggak sih, apa nuntun bicaranya Pak Bekti gitu atau seperti apa sih? Enggak, kalau aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah apa namanya mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja, ayah selamat pagi gitu, gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu, terus nanti kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja, dia aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Tapi apa sih yang dikhawatirkan dari Mbak Dila sendiri terhadap kesehatan Mas Bekti? Karena ini bukan dibilangin, ini bukan penyakit yang bisa dibilangin apa ya, baik-baik aja dokter pun, ini makanya ini keajaiban banget. Ya bisa dibilangin ya, worry-nya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti disudahin sama dokter ini. Penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Ada kemungkinan dalam minggu ini sudah dipindahkan ruangannya ke... Semoga ya, doain aja observasinya, karena dokter juga masih dibilangin observasi, tapi tadi pagi juga dibilangin semuanya more better, udah gak ngerasain pusing, udah enggak, tensinya maksudnya dibilangin apa sih, daya apa sih yang tensi darah ya, tensinya stabil. Tadi kita baru ngecek, ini baru turun dari Mas Bekti, semuanya udah bagus, tinggal observasi dokter aja sih gitu, karena masih belum, katanya masih riskan karena memorinya ini yang masih belum stabil. Kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa apa namanya pantauan dari dokter-dokter gitu. Tapi spesifiknya udah bisa apa sih Mbak Dila mungkin? Apa? Udah bisa apa dari bisa menghibur, oh iya benar. Dari awal, sebenarnya Masya Allah sih, dari awal itu dia sampai detik ini Mas Bekti cuma kalau saya ingat dia jam berapa Bun, jam 9 pagi pasti ingatnya cuma I must go oh one walking, dia bilang gitu. So itu yang pikiran dia udah nggak sabar gitu. Kadang aku suka, aku bilang kenapa, enggak, aku nih ada kerjaan loh Bun hari ini gini, padahal gue otaknya dia intinya kerjaan, karena dia mikirnya sebenarnya workaholic juga, workaholic, jadinya itu yang dipikirinnya sih sebenarnya gitu. Ada kekhawatiran soal apa? Masih mengingat tanggal 28 ya, ini. Dia gak mau sebenarnya disebut tanggal 28 karena dia yang dia tahu setiap 28 itu hari happy dia, momen dia, jadi dia berharapnya gak hilang gitu. Tapi insya Allah aku udah punya pikirin lah, kalau dia bisa pindah kamar pengen buat sesuatu yang bikin dia happy. Mbak Dila, cukup itu masih cukup sulit nggak sih membalikan memori ketika harus mengenali anak-anaknya tersatu? Enggak lah, enggak, kalau itu sih enggak. Aku ya masih seorang ibu kayak, oh ternyata dia nggak ingat, dia lagi flow-nya ke masa lalu gitu. Masa lalu maksudnya dia lagi mikirin masa kecil, dia lagi banyak cerita tentang mamanya, tentang papanya, terus tentang
adik-adiknya, main dia, sama nama yang aku baru kenal, gitu-gitu. Ya, enggak juga sih, ya alhamdulillah dia udah hari keberapa. Tiba-tiba hari kelima apa ya, dia udah nyebut anaknya. Anakku di mana, jadi ngapain, gitu. Hari baru kemarin, dokter baru bolehin, iya bawa anak ya, sini gak apa-apa. Iya, nanya terus, udah mulai, Dasli di mana, kakak di apa, Abel di mana, terus yang ketiga juga disebut-sebut. Berapa persen, Bang, nah, untuk pemulihannya? Ini ada netizen tentang biaya perobatan ini. Untuk donasi itu ditargetin nggak berapa jumlahnya baru? Oh, enggak lah, enggak. Kita udah selesai juga, nggak bakal di ada nominalnya. Memang kan kalau untuk recovery itu nggak bakal ada nominalnya, apalagi Mas Putih masih panjang, gitu intinya. Jadi untuk sekarang ini saya mau makasih, jadi nggak perlu ada lagi donasi-donasi. Jadi artinya uang yang udah masuk udah masukin ke rumah sakit ya? Atau ya, seperti apa? Belum, kan akhir, di akhir. Jadi dia masih panjang, karena masih di sini masih 20 hari ke depan. Padahal tapi udah usaha sama Pak Bukti juga kasih yang masih jalan, dan itu bisa buat biaya rumah sakit juga usaha-usaha ini. Usaha apa aja gitu maksudnya? Kalau bisnis membantu nggak untuk pendanaan? Kalau masalah hal bisnis, berarti banyak bisnisnya di mana-mana. Cuma masalahnya saya nggak tahu, nggak pernah ikut campur. Saya cuma ibu rumah tangga yang megang tentang anak-anak, keuangan rumah, bla bla bla. Pokoknya tentang rumah. Tapi kalau untuk posisi yang kayak hal tiba-tiba mendadak begini, ya itu makanya saya putar otak gimana caranya yang terbaik buat Mas Putih gitu. Padahal kemarin juga ada sempat ada statement dari Miss Ajeng, itu kenal gak sih? Apa? Yang lagi ramai tuh Miss Ajeng. Miss Ajeng mentari. Kenal saya, siapa dia tuh? Aduh ya Allah, sampai detik ini aja alhamdulillah syukurilahnya masih rame. Terus suasana ICU kayaknya gak pernah sepi. Jadi pertama sadarnya langsung mungkin kebahagiaan buat ya, nanti dinantikan aja. Kalau kan saya masih karena ICU saya gak boleh, maksudnya mempublikasikan kondisi Mas Buti. Kalau nanti pun diperbolehkan, nanti aku kasih tahu gimana kondisi Mas Buti berikutnya gitu. Karena ini aku harus izin juga sama rumah sakit, boleh nggak untuk kasih tahu kabarnya Mas Putih gitu. Kemarin datang.